Bang Eko, katanya lagi di penjara. Udah keluar? Oh, lu senang gua kalau lama gak deket di penjara ya? Enggak bang, maksud saya. Boleh banyak ngomong. Gua mau tanya, bini gue si Wiwi lewat sini nggak? Saya nggak lihat, saya nggak lihat tuh. Ntar gua cari deh. Loh, Bang Wiwi kenapa ngumpet di sini? Tentu lakinya tahu saya yang diomelin. Bang Juri, tolong titip kalung emas saya. Laki saya mau jual buat modal main judi. Nanti saya ambil lagi. Jangan sama saya. Jangan dong. Ya bang ya. Enggak. Ayo dong bang, tolong cepet ya. Udah sana, sana, cepet. Aduh. Ayo cepet, sana. Eh bang, lu mau buangin gua lo? Enggak bang. Lu mau ngebutin bini gua? Enggak bang. Lu jangan macam-macam. Enggak bang, jangan macam-macam lu. Orang naik sendiri bang. Brengsek lu. Aneh lagi nyari penjaga rumah buat gantiin penjaga yang baru mati kemarin. Wah, yaudah suruh gua Cit. Benar nih ente mau gantiin Cup. Kerjanya gampang, cuma jagain rumah aja di depan pagar. Kayaknya tuh kerjaan cocok buat lu Cup. Kagak perlu orang yang pintar-pintar banget Cup. It, ngomong-ngomong, emangnya kenapa tuh penjaga malam mati? Dipukul maling Cup. Emangnya dia gak mentrek minta tolong apa? Udah, tapi tetangga pada kagak ada ngerti teriakannya. Emang teriakannya kayak gimana sih? Teriakannya gini nih, Pok. Dok! Dok! Bagus, bagus. Lu nyuruh gue gantiin herder paman lu ya. Bagus. Oke, terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu besok. Oke, okay. Terima kasih. Ya, misi, Pak. Seorang itu sutradara Cuk, mau bikin atau mau syuting video klip dangdut di sini. Wah, bilangin tuh sama dia, saya mau ikutan main dong. Main jadi apaan Cuk? Jadi Rintintin Pok. Kebeneran Cuk, memang saya disuruh nyari orang untuk ngebantuin syuting besok, lo mau? Ya pas banget itu sih. Boleh, boleh. Terus itu gak jadi kerja di tempat paman aneh, Cup? Begini, setelah gue pikir-pikir dan gue timbang-timbang, kayaknya lu lebih cocok gantiin herder paman lu deh. Lu kan banyak bulunya. Itu namanya onta berbulu herder. Dun? Mas, sampean itu lu gimana sih? Masa cuma ke Bandung ambil susu aja sampai seminggu? Ke Bandungnya sih cepat, tapi nunggu meres susunya itu yang lama. Sampean itu juga katanya mau bawain lengkeng, mana? Lagi gak musim, Bu. Bohong, sampean memang udah gak perhatian sama aku. Sampean udah gak sayang lagi ya sama aku. Mas, sampean memang suamiku yang paling baik. Nanti Mas kalau ke Bandung lagi, gak apa-apa deh kalau nungguin meres susunya lamaan.
Sip. Tapi kan, Omeng, nih tolong garukin Pak Omeng. Gatel nih, ada semutnya kali. Hah? Coba saya lihat. Ah, nggak ada PAP-nya tuh, Pak. Masa sih, Mak, tolong Mak lihat ini, Mak. Nih, Mak. Waduh, semutnya gede amat. Ini sih kagak bakalan mati kalau cuma dipukul pakai tangan mah. Neng, ambilin golok di dapur, gih sana. Gua mau banget semutnya. Udah asah ya, Mak ya. Oh, cepetan, biar tajam. Mak tahu juga ya, aku punya kalung baru. Ini kan dari Mas Yanto, Mak. Baru dibeliin. Bagus kan? Kalau kagak ada hujan, kagak ada angin, Yanto beliin kalung, pasti ada apa-apanya. Udah lama kan Yanto kagak pulang? Iya, Mak. Loh kok Mak tahu sih? Emang Mas Yanto barusan pulang, tapi selama seminggu di Bandung, Mak. Lu Bandung apa jauhnya sih? Pergi pagi, pulang sore, bisa kalau dia mau. Ini Mas Yanto. Assalamualaikum. Mila, kok dapat lengkeng sih? Beli di mana? Kata Mas Yanto lagi nggak musim. Lah, ini dari Pak Yanto. Katanya Pak Inun nggak suka, jadi dikasih Mila semuanya. Awas sama nih Mas Yanto. Mak, mau lengkeng, Mak? Enggak. Kasih ya. Udah. Mana? Enggak ah. Mil. Pak Yanto nggak ada udang di balik batu, masih kelengkeng sama lo. Udang di balik batu itu pribahasa, Mil. Artinya Pak Yanto ngasih lengkeng sama lo pasti ada maksud-maksud tertentu. Mbak Aneng pinter. Tapi maksud tertentu Pak Yanto apaan ya? Maksud tertentunya gimana sih lo gitu aja nggak tahu? Nih, Pak Yanto kan tadinya mau ngasih udang sama lu, tapi karena yang ada lengkeng, ya udah, kagak jadi ngasih udang, dia ngasih lengkeng sama lu. Lu jangan nuduh sembarangan. Pak Yanto gak ngapa-ngapain kok sama aku. Tapi, Mila cuma colek satu kali doang, pipinya. Lu gak marah? Enggak, malah Mila suruh colek lagi. Lah, kok lu malah minta nambah? Abis kalau cuma dicolek sekali, Mila cuma dapat satu ikat lengkengnya. Mila dapat 5 ikat. Mas, sampean itu ngaku aja. Sebenarnya selama seminggu di Bandung itu Mas itu ngapain aja? Kan sudah aku bilang, aku nunggu susu sapinya diperas dulu. Sampean memang bohong, pembohong. Mas kan bilang katanya lagi enggak musim lengkeng, tapi nyatanya Mas kan ngasihin lengkeng sama Mila kan? Pak Yanto, makasih ya lengkengnya. Iya, manis enggak? Manis sih, cuma banyak semutnya. Ampun, Bu. Bagi ya, Mak ya. Ambil, ambil. Mumpung gratis. Isi, Bu. Saya dari petugas penyemprotan demam berdarah. Oh iya Pak, emang Pak RT udah ngasih tahu sih kemarin, katanya mau ada penyemprotan demam berdarah ya. Ya udah semprot aja deh semua. Kalau gitu tutupin aja makanan sisa yang ada di dapur. Oh iya. Makanannya udah tutup semuanya? Kalau di dapur kagak ada makanan, saya mesti nutupin apaan? Udah semua. Udah. Nah. Pemerintah kita baik, Mak ya. Kesehatan rakyat dipikirin coba. Padahal kan nyemprot begini mahal. Ya mahal, Mbak. Tapi kan semua udah ditanggung pemerintah. Cuma nyemprotnya aja gratis. Nyemprotnya gratis. Penduduknya diminta untuk beli solar.
Udah angkatin. Kagak jadi di sini jalankan nyamuk. Semut aja kagak ada. Udah di sana. Aduh. Kenapa, Mak? Tukang semprot sialan tuh. Ini nyamuk-nyamuk pasti dia nih yang ngeluarin nih gara-gara kita kagak mau disemprot nih. Coba lihat. Ya, semut, Mak. Semut, di. Hati-hati, Mak. Itu semut belum berdarah kali. Lagi lihat TV, masa gue mesti lihat pantat lu? Bedanya mah pantat-pantat juga. Beda, no, si Mbak Henol pantatnya tuh. Ini emangnya kenapa? Kan gue udah bilang dulu, kalau pantat lu itu udah gepeng, banyakan ditindir sama bemper baja. Bemper bajanya udah sebulan ini posisinya di bawah terus, Mak. Ngomong aja lu, gue gagal deh tuh lihat pantat lu banget. Bemper lagi di baja nih sekarang. Iya, Mak. Orang emang iya begitu. Wah, asik nih. Latihan pok buat syuting dangdut di TV. Cok lu, pantat lu kan tepos kayak gue. Gak bisa masuk TV. Pok salah, itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki yang dilihat nih pok, ekspresi mukanya menjiwai lagu. Mereka. Kayak orang kesurupan. Aduh, gosong. Mabok lu ya, mabok cacing tadi lu . Nenek-nenek kumat. Gosong! Gimana nih? Aduh. Kenapa, Mak? Kayaknya gue digigit semut nih. Loh, bukannya hari ini ada penyemprotan gratis, Mak? Biasanya kan bukan nyamuk doang yang mati. Semut sama kecoa juga bisa mati. Siapa bilang gratis? Orang disuruh bayar 2.000 perak. Gue kasih aja kenapa, Mak? Di kampung sini rumah ada berapa ribu. Nah, kaliin deh tuh. Tuh orang bisa dapat jutaan. Yaudah, pakai minyak gosok aja. Kalau begini sono, paling juga 5.000 perak. Mendingan disemprot mah 2.000. Maaf, namanya juga orang lagi ngusir nyamuk. Mak lu tuh emang pelit, bakil, koret, kikir. Mendingan diri kerubutin semut sama nyamuk daripada ngeluarin duit 2.000 perak. Abang sih kebiasaan, no, emak kayak gitu. Kenapa sih? Apaan tuh, Bang? Ini? Itu? Ya Allah. Emas! Abang beli nonton kalung emas, ya? Abang beliin oneng kalung emas, tapi abang takut ketahuan sama emak, iya kan? Bukan. Jadi, abang mau beliin emak kalung emas, tapi takut ketahuan sama oneng? Bukan. Ini emasnya si Wiwi. Bininya si Eko. Bukan dikasihin, dititipin. Soalnya sama lakinya mau dijadiin modal judi. Oh. Jadi abang disuruh ngejualin nih. Bukan disuruh ngejual, dititipin.
Udah lah, yang penting enggak ketahuan sama mak lo. Iya, 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 iya. Jurin! Jurin! Budek lu ya? Iya, mak. Bentar, mak. Lu ngapain tuh? Ya Allah, bang. Cuma pengen ngeliat doang. Lu sama mak lu sama. Mulain cuma ngeliatin doang. Terus nyobain. Ntar akhirnya, munyain. Jurin! Budek lu ya? Iya, mak. Bang Jurin emang budek. Jurin, ketan basuhnya ya. Ya sebentar, mak. Masih ngerepotin Juri aja, mending kan disemprot, beres. Ntar lu yang gue semprot nih. Aduh, Neng! Oh, Neng! Aduh, ada apa sih, Mak? Si Juri lama banget sih. Leher gue udah gatel nih. Ya, jadi Bang Juri udah ngomong sama emak? Udah, malah dia yang nyuruh pakai. Mana orangnya? Datang belum? Jadi Bang Juri beliin buat emak, bukan buat Oneng. Emang leher lu gatel juga? Emak, semua perempuan sama. Kalau lihat kalung emas, pasti lehernya gatel. Iya, Bang Juri nyuruh emak pakai kalung yang baru dibawa kan? Iya. Banyak cerita perjalanan pesawat di bandara. Nanti kan Thunder, Emily kesal karena kapten menghilang. Master Rocky akan ajak kalian berkeliling di angkasa. Rinky, terima kasih ya. Kalau tanpa ada kamu, kami tidak bisa apa-apa. Hari ini kami akan terbang lama dengan Master Rocky. Jangan lewatkan The Airport Diary di channel Dunia Anak. Obrolan santai penuh inspiratif dihadirkan di sini. Aku sayang banget sama papa dan thank you udah jadi contoh buat kita semua. Pastinya dikemas dengan bumbu canda yang luar biasa. Model majalah, model catwalk, model peninggi badan. Bersama pria berkarakter dan pintar, Deddy Corbuzier. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Hitam putih di channel Showcase. Ini adalah permainan sketsa yang gokil abis. Mayat, tapi sayang mau mayatnya. Saksikan sketsa di channel Tahan Tawa. Oke ya, sekali lagi. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Aduh, kok pada lemot-lemot amat sih semua? Putar pantatnya yang bener dong. Nih kayak gini. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Hey, ikutin semua sama. 1, 2, 3, 4 5, 6. Ayo goyangannya yang bener dong. 2, 2, 3, 4. Lihat, putar yang pantatnya putar, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Ayo, mana? Sorry ini agak telat. Kenalin, Yusuf bin Sanusi. Hari kulit. Posisi saya di mana? Posisi apaan? Ya, Pak RT bilang saya disuruh ikut ngebantuin. Ngebantuin apaan? Ya ini, penari latar. Hah? Penari latar? Cuk, kemana aja lu? Katanya mau bantuin. Nih, sapuin tempat yang mau buat syuting. Lu mau duit enggak? Eh, Cuk, biar gerakan ente kagak kaku, sebelum jadi penari latar, ente latihan dulu nyapu latar. Ntar muke lo gua sapu. Thank you.
Neng! Neng! Ada apa sih, Bang? Gimana sih lu? Kan gua udah bilang, nyimpen kalungnya hati-hati. Kenapa jadi abang yang ngomel? Mustinya Oneng yang marah sama abang. Abang malah ngebeliin emak kalung, bukannya Oneng yang abang beliin. Kan gua udah bilang, itu kalung titipan orang. Lu kenal kan? Bu Wiwi? Bininya Seko? Iya. Tapi kata emak abang yang nyuruh pakai di leher. Emak lu tuh lehernya gatel digigit semut. Gua suruh pakai balsem. Ngibul, abang ngibul. Lah buktinya? Emak kagak marah dikasih kalung bukannya balsem. Yaudah, di mana kalungnya sekarang? Ya udah tenang aja, kenapa? Ade, kalungnya ade. Ya di mana? Di leher emak. Mendingan gua ngambilnya di dasar laut daripada ngambil leher emak lu. Lah, emang bisa berenang apa? Mak, itu kalung orang, Mak. Emang gue bukan orang? Begini, Mak, begini. Maksud Bang Juri, emak emang orang, tapi kalung itu bukan buat orang. Bukan begitu, Bang? Maksud Juri itu bukan kalung Juri, Mak. Ya memang udah bukan kalung lu lagi. Kan lu udah kasih ke gue. Dia gak bilang gitu. Si Oneng yang bilang. Abis Oneng pikir, emak minta kalung, bukan minta balsem. Jurik, gue pakai kalung ini cuman buat naikin derajat lu aja. Lu inget gak kemarin si Hindun ngehina lu? Perasaan kok Hindun cuman ngomongin semut, Mak? Lu kagak ngerti itu artinya dia ngehina lu. Kalau laki lu itu penghasilannya cuman sedikit, segede semut. Terus dia bilang kalau lu itu gak bisa ngebahagiain keluarga. Lu itu kagak bisa ngebahagiain bini, kagak bisa ngebahagiain mertua lu. Sindut, mamerin kalung emasnya. Itu berarti lu kagak bisa beliin mertua lu kalung emas. 5, 6, 7, 8. Oke, kita break dulu sebentar. Bos, maaf bos, saya habis show di Depok. Maaf ya. Show apaan kamu siang bolong begini? Nyanyi itu di kawinannya anaknya Juragan Lengkeng. Sekarang kamu biar make up. Soalnya sebentar lagi kita take, ya. Oke, okay, bos. Oke. Okay. Bos, gantinya di mana nih? Pak RT, Pak. Pak, iya. Ada tempat buat ganti baju enggak, Pak ya? Sekalian saya mau numpang ke kamar mandi. Oh iya, sebentar ya. Ya tolong dianterin ya, Pak. Iya, iya. Cuk, itu penyanyinya mau ganti baju. Lu tolong anterin ya. Iya, Teh. Di rumah saya aja. Kagak ada orang kok. Ganti bajunya di rumah Pak Oneng, sekalian make up. Nah, ini kameramen mau numpang kencing. Lu anterin di rumah lu aja. Cuk, tolong itu bersihin sebelah sini nih, masih kotor. Makanya kalau punya onta diajarin, jadi kagak berak sembarangan. Yang punya sama jorok. Ngomong-ngomong, pipis itu dicolek berapa kali sama Pak Yanto? Oke ya, sebelum kita take, kita latihan dulu sekali lagi, gimana? Oke? Iya, setuju. Loh, si Mita sama Yanti kan belum balik. Belum balik? Emang kemana mereka? Ya, gue gak tahu.
Tadi sih jalan sama si Arab yang tinggal di sini. Oh, oke okay deh. Gini ya, dua orang juga apa-apa deh. Oke, yeah? Oke. Okay, okay. Okay, kita melihatnya. Kan. Ayo deh, lo semprot deh. Cup, ini si Said kemana, Cup? Tahu, kayaknya sih tadi pergi sama cewek-cewek. Coroboh amat sih si Said. Keluar pintunya kagak dikunci. Pak Haji, maaf nih ya. Ini lagi ada syuting video klip. Apa gue kagak ketuaan? Lu mau ngajak gue syuting? Maksudnya begini loh, Pak Haji. Nyemprotnya ntar aja, sesudah selesai syuting. Iya, Pak. Lo gimana sih, Teh? Bukannya mentingin kesehatan warga, tapi lo mentingin syuting. Saya udah terima dari sutradara. Udah, ayo semprot. Nah, gimana, Pak? Pak Haji gimana sih? Ana dikira nyamuk, main semprot aja. Lo, cocok bilang lo keluar. Lo ngapain di dalam? Ngapain Pak Haji, nyamuk Arab. Lo emang gak bisa tunda syutingnya besok? Ri, produsernya udah kagak mau lagi ngasih gua waktu. Pokoknya, ini syuting, mau gak mau mesti kelar hari ini, gitu. Pusing gua. Piku. Mari. Ya, ya. Makasih, Bu. Katanya penarinya ada dua orang ya yang sakit iya, ya? Iya, bener, Bu. Gimana kalau gantinya saya aja? 1, 2, 3, 4, well. 1, 2, 3, 4. Bu. Ibu. Pak RT udah nyariin gantinya tuh. Siapa? Pak RT. Iya. Pak Sutradara. Iya. Ini loh orangnya. Oh iya, kenalin. Jaya. Nurmala. Jaya. Ya. Wah, kayaknya boleh juga nih, Pak. Boleh deh, boleh. Yeay! Mak lu tiap hari tuh ada aja kelakuan yang bikin repot gue. Ini abang juga yang salah. Abang yang mulai, udah tahu mak orangnya kayak gitu, pakai bawa kalung orang lah ke rumah. Kan mak lu udah tahu kalau tuh kalung bukan buat dia. Iya emang tahu sih tahu, tapi kan bukan berarti mak mau tahu. Mak lu kayak anak kecil. Dih. Kayak anak kecil gimana? Lah iya. Malu tuh kalau ngeliat perhiasan aja kayak anak kecil lihat mainan. Main mau munyain aja. Enggak tahu dia barang punya siapa. Lah ya udah kalau emang kayak gitu, Abang beliin mak mainan aja, Bang. Itu ame mainan, ya kan? Emak ame anak sama, pikirannya kayak anak-anak. Bagus gak? Ya bagus, Mak. Namanya juga kalung emas ya, Mas. Kalung. Goyangan gue bagus apa kagak? Bagus, Mak. Emangnya Mak mau ngapain sih? Si RT tuh nyepelein gue. Masa gue kagak diajak syuting film video klip? Siapa aja mah yang diajak? Si Mila sama si Nurmala. Ya pantas, Mak. Mila sama Nurmala kan masih muda. Iya, tapi pantasnya kan tepos. Mana bisa dia goyang dangdut. Bang, tapi kayaknya bukan masalah umur. Nuh, lihat. Ya.
Wah, Rik, oke juga nih. Kayaknya bisa gue masukin untuk nuansa baru di video klip gue. Gila, goyangannya. Gimana goyangannya? Bagus gak? Kalau begini sih bukannya bagus, bos. Tapi antik. Drama komedi yang gokil abis. Walaupun gue pemulung pasti hati gue jujur. Takkan terasi bikin ketek burik. Permisi, saya John dari Amrik. Banyak cerita dan dongeng yang mereka mainkan ala mereka. Yang ngatu cantik, ngatu kayak uli samping. Aku sudah tahu siapa penjahatnya. Adalah dia. Mereka berkumpul di John Lennon di channel Tahan Tawa Transvision. Cantik dan seksi. This girl is on fire. Musikalitas tinggi. Video klip dan semua tentang penyanyi wanita ada di sini. Girl Power di channel T Music. Terus senyum, ya. Senyum, senyum, senyum. Oke, gerakannya lurus, tangannya lurus. Oke, ya. Terus, 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 terus. Senyum mana? Aduh, tembak gitu. Senyum dong. Ayo dong, senyum dong. Oke. Tangan lurus lagi, poin. Senyum, senyum, senyum. Dun. Oke. Dun, keluar Dun. Oke. Ya, Ma. Terus, 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 terus. Senyumnya mana? Ma, aku mau diajak syuting. Ikut joget. Syuting video klip kampungan aja. Tadinya gua yang mau diajak. Cuman gua lihat sutradaranya kagak bonafit. Masa sih, Mak? Terus Mak mau ngapain? Lu kan pinter mijit. Pijitin gua dong nih. Leher gua nih pegel-pegel. Aku kan mau ikut syuting. Alah lu, sebentar aja. Makanya, Mak, jangan suka noleh-noleh, Mak. Ya noleh tapi hati-hati, soalnya Mak kan udah tua. Walah, jadi Mak ini cuma mau pamer kalung toh. Lu udah lihat kan kalung gue? Bagus kan? Neng, gue jalan, Neng. Hati-hati, Bang. Si Eko ada di warung Leha lagi ngopi. Dia pasti datang kemari mau ngambil kalung emas bininya. Si Eko ngopi? Iya. Yeah. Tenang aja masa si Eko. Dia juga lagi ngopi doang di warung Leha. Aduh, Neng gimana, Neng? Gue bakal babak belur nih. Lu bilangin aja ya. Gue udah jalan narik, ya. Kalau dia datang, ya. Bang! Sih. Narik bagaimana nih? Oh, kan bajai abang ada di depan. Gimana aja gue lagi keluar, lagi gak narik. Yeh. Apa lagi sih? Ntar, kalau dia nanya, keluarnya kemana? Nah, orang yang jawabnya gimana? Bilang aja gue lagi ngobjek,
Kalau ditanya lagi ngobrol kapan, lagi ngobrol tanah, ya. Yeah. Kalau ditanya lagi ngobrol tanah siapa, ya? Tanya Haji Nasir. Nah kalau ditanya lagi tanah Haji, Haji Nasir yang mana? Si Eko mah gak bakalan nanya Haji Nasir mana. Orang dia kenal Haji Nasir. Apaan lagi sih lo? On banget kok dibilangin. Nih, ketuk pintu si Eko kali no. Neng, Bang Juri mana Neng? Bang Juri, huh? Pergi keluar ngobjek tanahnya Haji Nasir. Bang Eko, ngopi ya? Enggak, gue udah ngopi, gue udah ngopi. Oh iya, Bang Eko kan udah ngopi di warungnya Poleha ya kan? Kok lo tau, gue abis ngopi di warung Poleha? Katanya Bang Juri. Hah? Bang Juri berarti ada di sini nih. Hei Juri, Juri, keluar lo. Kalau lo gak lo keluar, ntar bini lo yang gue bawa. Gue jadiin gantiin mas bini gue yang hilang. Bang, jangan bang, jangan. Iya, tapi kalung mas bini gue mana? Ada Bang Eko, ada. Tapi sama emak. Maknya si Oneng. Maknya di mana? Paling emak juga lagi di rumahnya Po Hindun, lagi ngunjukin kalung emas itu sama Po Hindun. Awas ya. Kalau bohong lagi ya. Iya. Iya. Duh. Bang, kalau emak kagak mau ngasihin kalungnya terus bagaimana dong? Ya biarin aja, paling malu yang dibawa buat dijadiin taruhan judi. Tuh kan mak, lihat nih kan. Ih bagus kan? Ih bagus punya aku mak. Mungkin. Ih emak gak percaya. Coba aja nih. Lihat nih. Ih kan? Sini, bagus sini. Kan? Gue lihat, gue lihat. Lu yakin kalau ini emas asli Dun? Ya yakin lah mak, mana mungkin Mas Yanto itu berani ngebeliin aku tuh kalung palsu. Kalau mau kalung, beli sendiri. Eh, itu kan punya aku, Mas Yanto. Mas. Apa lagi dong Dun? Tuh Mas, kalungku diambil orang Mas, uber Mas. Sama siapa? Tuh sama si Eko, preman RT 11. Ayo Mas cepat uber Mas. Ayo. Biarin aja Bu. Lu kagak berani toh? Bukan, tapi gak usah dikejar. Itu kalau yang saya beli cuma imitasi. Jadi rupanya Mas Yanto tuh beliin imitasi toh? Maaf. Ketahuan maaf, ya, tukang bohong. Oke, semuanya siap ya? Musik. Action. Mak, kok emak ikut-ikutan sih? Ya, biar sutradara lihat deh, goyangan siapa yang layak masuk video klip. Musik. Oke, semuanya siap ya. Musik. Action. Thank you.
Jack, kita lagi syuting. Bisa nggak nyapunya ntar aja kalau kita udah selesai syuting, Bu? Gue mau nyapunya sekarang. Ya. Emangnya kenapa? Sapu-sapu gue. Lagian juga gue kagak minta tolong sama lo. Gimana sih? Saya mohon, emak jangan ngeganggu jalannya syuting. Si Hindun diajak, masa gue enggak? Kata sutradaranya, jogetnya si Indun tuh antik, Mak. Bukan antik, norak. Sekarang gini aja deh, Mak. Ini duit bayaran emak. Bayaran apaan? Bayaran biar gue bisa ikut joget? Bukan, bayaran emak biar emak gak ikut joget. Lu nyogok ya? Bukan nyogok, Mak. Sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama emak. Oh, jadi emak nggak mau nih duit? Ya udah. Oh, ini Pak RT. Pak RT, gimana? Udah bisa diatasin belum? Beres, penunggunya udah saya kasih sajen. Bener deh, Pak. Iya, barusan. Wah, makasih banget deh. Makasih, Pak, makasih. Oke, ya. Bisa. Oke, semuanya standby lagi ya. Oke. Semuanya siap? Siap, siap, siap. Cup, dry ice-nya. Oke, siap, siap, bos. Iya, iya. Keluarin. Cup! Asap apaan nih? Kok baunya begini banget? Gak tahu, saya baru keluar! Asap apaan nih? Kok baunya begini banget? Ngapain, Pak? Rasain lo, mabok-mabok deh lo! Lo sekarang mau pakai konsep apaan lagi, Jay? Konsep natural. Masih. Natural. Iya. Ini bukan natural tapi Nora tau. Nah itu dia, Ri, itu. Justru unsur Noranya yang mau gue tonjolin. Itu kalau saya. Aduh, bu, ampun.